terang ya, namanya mencipta lagu itu tidak tidak seperti yang dibayangkan selama ini. Memang saya juga ada sih tidak banyak mencipta lagu, tapi bebas gitu loh. Tapi setelah saya ngikuti apa yang sudah disampaikan di sini tentang kaidah-kaidah bagaimana penulisan, bagaimana melodi, saya kira ciptaan saya itu belum apa-apa gitu loh. Kayak banyak sekali yang kurang gitu. Itu yang saya tuh sebenarnya sungguh senang ya bisa hadir, bisa dihadirkan di sini, mengikuti acara ini. Jadi menambah ilmu bagaimana sebenarnya mencipta atau sebagai komponis yang sebenarnya gitu. Apalagi yang dituntut di sini tentang liturgi. Ternyata agak susah juga bagaimana supaya ini cocok, bagaimana syair ini supaya pas dengan melodi ini, atau bagaimana kita dari syair seperti ini kita nyantumkan melodinya. Tapi asik. Nah, untuk selanjutnya kami memang kepengen ya khususnya di provinsi kami sendiri ya ingin mengembangkan itu untuk provinsi kami. Nah, mudah-mudahan setelah kami mendapatkan ilmu di sini kami bisa menyalurkan ke provinsi kami.